Daun Anthurium cristanillum ini memiliki ciri-ciri yaitu seperti kuping gajah ya teman-teman. Nah, ini tulang daunnya itu kelihatan jelas seperti yang ada di video. Hai sobat, selamat datang kembali di channel B Santoso Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari tanaman hias yang bernama Anthurium cristanillum ya teman-teman, nama ilmiahnya. Nah, kalau bahasa trennya atau lebih dikenal yaitu dengan nama kuping gajah ya teman-teman, tanaman hias kuping gajah. Nah, seperti apa ciri-ciri dari tanaman Anthurium jenis ini? Lanjut, ikuti terus videonya ya sampai selesai. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan dengan Anthurium cristanillum ya teman-teman. Nanti nama ilmiahnya kalau kurang jelas nanti saya bisa tulis di bawah videonya ini. Nah teman-teman, ciri-ciri dari tanaman Anthurium jenis ini yaitu daunnya ini menyerupai kuping gajah ya teman-teman. Jadi kenapa ini sebabnya tanaman Anthurium jenis ini dinamakan juga dengan kuping gajah. Nah ini yaitu tulang daunnya itu kelihatan menarik, nah seperti ini, dan kelihatan jelas ya teman-teman, warna daunnya hijau dengan tulang daunnya yang berwarna putih ya teman-teman. Nah terus bawah daun itu berwarna putih ya teman-teman, seperti itu. Nah ini seperti ini. Nah, kalau untuk batangnya ini juga berwarna hijau. Nah, dari pangkalnya itu banyak cabang ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini cabangnya dari bawah terus itu sampai atas seperti itu. Jadi cabang-cabang banyak. Jadi ini belum rimbun ya teman-teman sebenarnya. Nah, itu bagian bawahnya itu banyak calonnya. Calon rimbun maksudnya seperti itu ya teman-teman. Ini belum tumbuh dengan sempurna, atau cabang-cabangnya itu belum besar ya teman-teman, seperti ini ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya yaitu yang sangat kelihatan yaitu bentuk daun dan tulang daunnya ya teman-teman. Anthurium jenis ini pada tahun 2021 banyak diminati oleh para pecinta bunga ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah bagi teman-teman kalau belum tahu ya, kalau melihat tanaman jenis ini dinamakan dengan Anthurium cristanillum atau yang sering disebut dengan tanaman hias kuping gajah, seperti itu ya teman-teman. Ini sebenarnya permukaannya halus teman-teman, tapi kan kelihatannya kasar karena tulang daunnya kelihatan tampak jelas seperti itu ya teman-teman. Nah ini kalau bagian pangkalnya seperti ini. Nah itu ada cabang-cabang seperti itu. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai tanaman hias jenis Anthurium ya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua mengenai ciri-cirinya ya teman-teman. Nah dan untuk mendukung channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol share, komen, serta like. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya.